Untuk pertama kalinya, Polsek Beji Depok melakukan hitanan kepada tahanannya. Tommy Wijaya, 23 tahun, tahanan kasus pencurian, minta disunat karena pindah kepercayaan dari Katolik ke Islam. Kapolsek Beji Kompol Agus Widodo mengatakan, Tommy atas kesadaran sendiri berpindah keyakinan untuk pindah ke agama Islam. Dengan menggunakan baju tahanan dan dikawal anggota, lelaki yang masuk Islam pada 7 Januari lalu itu dibawa ke Puskesmas Beji Timur dan dihitan dokter Puskesmas. Menurut Agus, selama masa penyembuhan, Tommy akan ditempatkan di sel khusus. Dari Depok, Angga Pahlevi, Poskota TV melaporkan.